Warga mana semangatnya untuk bapak-bapak? RT6 kompak bersinergi. Kompak bersinergi. RT6 kompak bersinergi. Oke, bapak-bapak gimana perasaannya sudah masuk ke babak selanjutnya, Pak? Mengalahkan ibu-ibu. Senang, Pak. Ini bapak semuanya harus menyelesaikan semua pertanyaan ini selama 5 menit ya. 5 menit. Kalau misalnya bapak tahu jawabannya langsung ditulis, tapi kalau tidak tahu langsung pas dikasih ke temannya yang lain. Oke, sudah mengerti? Kalau bisa menjawab semuanya tadi seperti yang aku bilang, akan mendapatkan Rp300.000. Tapi kalau misalnya ada salah satu, berarti setiap satu soal bernilai Rp50.000. Langsung aja warga kita mulai babak teka-teki silang ini. Pertanyaan pertama, 5 menit dari sekarang. Dilakukan di sekolah setiap Senin pagi, 1 mendatar 7 huruf, silakan. Upacara. Ya, silakan, Pak. 1 mendatar 7 huruf. Oke. Oke, selanjutnya kasih Pak, apakah kasih ke situ, Pak? Oke. 2 menurun 6 huruf. Rumah kediaman raja dan keluarga. Ah, berarti oke, pas apa mau lanjut? Lanjut. Apa? Ayo. Usaha. Oke, lanjut Pak, kasihin Pak ke sana. Oke, selanjutnya 3 mendatar 6 huruf. Benua hitam adalah julukan untuk benua. Ayo Pak, kalau tidak tahu silakan pas. Waktunya terus berjalan. Oke, selanjutnya 4 menurun 5 huruf. Ingin makan berarti kita 4 menurun 5 huruf. Kalau mau makan berarti kita. Kalau enggak tahu lewat aja, Pak. Oke, satu lagi. 5 menurun 4 huruf. Cairan yang rasanya asam disebut. Pas. Cairan yang rasanya asam disebut. Oke, gimana waktunya masih ada? Ada yang mau dibenerin apa sudah semuanya? Aman? Aman? Oke, tepuk tangan untuk bapak-bapak. Silakan Pak di sini Pak. Cocokkan sama-sama apakah jawabannya betul semua atau ada yang salah. Kita lihat di jawaban yang 1 mendatar 7 huruf. Dilakukan di sekolah setiap hari Senin pagi adalah? Upacara. Betul, 50.000. Oke, rumah kediaman raja dan keluarga. Tadi Bapak sempat jawabnya mau keraton, tapi nggak cukup ya Pak. Tapi untung dibenerin jadinya istana. Dan jawabannya? Betul, 50.000 lagi. 3 mendatar 6 huruf. Benua hitam adalah julukan untuk benua Afrika. Dan jawabannya betul. 50.000, 150.000. Nomor 4. 4 menurun 5 huruf. Ingin makan berarti kita lapar. 50.000 lagi. Oke. Kalau jawaban nomor 5 betul akan genap menjadi 300.000. Oke ya. Kira-kira berdoa. Oke, kira-kira jawabannya betul atau tidak? Nomor 5, 4 menurun. Nomor 5, 4 huruf menurun. Pertanyaannya, cairan yang rasanya asam adalah? Cuka. Cuka sama capa, Bapak. Betul! 300.000 untuk Bapak-Bapak. Waduh, oke. Selamat ya bapak-bapak, keren banget ih dapet 300.000. Bisa buat nongkrong minum kopi nih, gak jadi kecut deh mukanya kayak cuka. Soal cuka nih, emang bener ya kalau cuka banyak akal? Mungkin maksudnya cuka bisa dijadiin bahan hack sekali ya. Kamu tahu tidak apa aja sih yang bisa diakali dengan cuka? Khususnya buat warga yang hari ini pada nonton, camkan baik-baik ya. Siapa di sini yang suka sebel sama tangan bau bawang? Setelah memotong bawang atau makan dengan tangan, kamu bisa menghilangkan bau bawang dari tangan dengan menggosoknya pakai sedikit cuka, baru ulang lagi dengan sabun. Next, penasaran kenapa orang-orang kalau ngerebus telur begitu dibelah bagian putihnya bisa rapi banget? Nah, ini nih kuncinya. Tambahkan beberapa sendok makan cuka ke dalam air saat merebus telur ya, supaya bagian putih telurnya bisa tetap dalam kondisi rapi.
Cuka dalam air rebusan telur ternyata bisa mencegah meluberya putih telur akibat retaknya cangkang. Dan terakhir ada hacks lain untuk sayur-sayur yang sudah terlihat agak layu. Tinggal rendam sayuran tersebut ke dalam air dingin yang sudah diberi cuka untuk membuat sayur segar kembali. Wih, gak sabar pengen langsung dipraktekin kan? Selamat mencoba ya. Next, Koko mau keliling lagi nih di Kampung Menteng Sukabumi. Ikutin Koko terus ya warga, siapa tahu kamu yang beruntung mendapat kebahagiaan. Bapak, sama yang tadi berarti totalnya berapa? 400 ribu. 400 ribu mau dipakai buat apa nih berlima? Mau bagi-bagi berlima apa buat kampung sini? Gak usah dibagi ibu-ibunya. Gak usah dibagi ya buat bapak. Ibu duitnya lebih banyak. Ibu-ibu mintanya suka lebih banyak kalau bapak-bapak ya? Iya, bapaknya aja cuma dibagi. Oh, oke. Pangsiunan ya. Oh, iya. Berarti alhamdulillah ya. Bapaknya